갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan hari ini saya mau mengunjungi sebuah tempat penginapan di Banjarnegara dengan suasana pedesaan. Ini dia The Big Cas Banjarnegara. Untuk lokasi The Big Cas ini berada di Jalan Raya Kutayasa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. The Big Cas Adventure Resort adalah kawasan wisata Sungai Serayu yang mengusung konsep Grand Art Adventure. Di wisata ini atau The Big Cas ini menyajikan beragam aktivitas adventure seperti rafting arung jeram Serayu, outbound training, penginapan suasana pedesaan, restoran, serta pengunjung bisa menikmati keindahan Sungai Serayu dengan bermain arung jeram. Dan ini yang terbaru di The Big Cas Banjarnegara, namanya The Big Cas Mini Soccer. Tempat ini biasa digunakan untuk bermain futsal atau aktivitas permainan bola. Di sini juga ada hewan rusa yang bisa teman-teman kunjungi saat berada di The Big Cas Banjarnegara ini. Jadi untuk teman-teman dari luar Banjarnegara, barangkali membutuhkan tempat penginapan di Banjarnegara, langsung saja ke The Big Cas Banjarnegara ini. Ini saya datang bersama anak karena sengaja pengen jalan-jalan di The Big Cas Banjarnegara ini. Selain jalan-jalan gratis di The Big Cas ini, juga bisa lihat-lihat sebuah penginapan yang cantik suasana pedesaan. Nah, untuk teman-teman yang dari luar kota atau luar Banjarnegara yang lagi cari tempat penginapan suasana pedesaan, ini dia tempat yang cocok saat kalian cari. Saat berada di sini atau liburan di The Big Cas ini, teman-teman akan merasakan kenyamanan. Hijaunya sawah dan pepohonan bikin adem di hati, apalagi saat malam hari, suasana pedesaan sangat terasa sekali. Ditambah menikmati jagung bakar yang enak sekali, pokoknya bikin malam makin mantap teman-teman. Banjarnegara sedang memantapkan untuk menjadi destinasi wisata adventure atau petualangan, mulai dari pendakian, off-road, hingga arung jeram. Nama Big Cas ini memiliki kepanjangan pinggiran Kali Serayu. Ini mengambil nama dari lokasinya yang berada tepat di pinggir Sungai Serayu. Bentuk rumah penginapan di sini juga tergolong unik teman-teman. Dan untuk sekelilingnya juga terdapat pepohonan, sawah, dan juga pohon salak. Maka dari itu pengunjung akan merasakan suasana khas pedesaan. Nah, di sini juga tersedia musola. Untuk yang beragama Islam, di sini ada musola untuk beribadah. Tempatnya juga lumayan keren ya, teman-teman. Untuk jalan-jalan di The Big Cas Banjarnegara ini, teman-teman tidak dikenakan biaya sedikit pun. Kecuali kalau teman-teman berkuliner, menginap, bermain arung jeram, itu ada biayanya masing-masing. Nah, ini ada mobil Jeep yang gagah sekali ya teman-teman. Ini biasa juga untuk off-road.
Di sini teman-teman akan melihat sekumpulan alat untuk bermain arung jeram. Di sini juga sudah disediakan kendaraan yang akan mengantar teman-teman untuk start arung jeram yang nanti akan finish di The Picas ini. Arung jeram dikategorikan sebagai olahraga wisata sekaligus olahraga petualangan. Sebagai olahraga wisata, arung jeram menyajikan sebuah perjalanan menyusuri sungai yang dapat dinikmati para wisatawan sembari mendayung perahu mereka. Oh ya teman-teman, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Jika sudah, kita lanjut jalan lagi. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan semoga rezeki kalian semua makin lancar dan berkah. Amin. Berkuliner di sini itu akan terasa nyaman dan pengunjung bisa menikmati kulinernya di gazebo-gazebo yang sudah disediakan. Dan untuk joglo ini bisa digunakan untuk teman-teman meeting, kumpul sama teman-teman dan keluarga, atau bisa juga untuk bersantai saat berkuliner. Di sini itu tempatnya benar-benar nyaman karena pengunjung akan diiringi suara air dari sungai sekitarnya. Di joglo timur ini juga sama seperti joglo lainnya, yang bisa teman-teman gunakan sebagai tempat bersantai sambil makan dan minum serta menikmati udara segar yang ada di The Picas ini. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, ini juga disediakan gubuk atau gazebo di mana pengunjung bisa duduk santai sambil melihat sekitar sungai Serayu ini. Sungai Serayu ini juga kerap dijadikan tempat pemancingan atau tempat mencari ikan. Mungkin hanya ini sekilas informasi dari saya tentang The Picas Banjarnegara. Sekali lagi, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar saya makin semangat bikin kontennya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini saya lagi menuju ke arah motor. Sambil jalan-jalan menuju arah motor, kita lihat-lihat di sekelilingnya ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk tempat santai sangat cocok sekali karena di sini kan banyak pepohonan ya, jadi suasana jadi adem. Nah, ini adalah The Picas Mini Soccer. Ini yang terbaru di sini. Oke, ini saya mau pulang dulu. Ini kalau yang arah kanan dari Banjarnegara Kota, Wonosobo dan lain-lain. Dan ini yang ke arah Pasar Madukara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.